Oke, guys, jadi dua kali ini gue bakal gacha lagi dan di sini tantangan 10.000 gold lagi ya. Cuman kalau 10.000 gold seperti biasa gue bakal pakai dua akun. Cuman ini nggak tahu ya. Jadi tantangannya tuh kalau dapat ninja UR suruh joget, guys. Nggak tahu joget apa anjir. Udah amat lah, langsung aja kita coba gacha. 10.000 gold ya. Kemarin kan dari kemarin kita gacha itu selalu dapat UR kan. Jadi gitu loh. Ini habis ku upgradein ke VIP 1 dan ini sekarang di server 1, guys. Oke, jadi kita mau coba lihat kira-kira nih guys ya, bisa nggak dapet UR atau triple S atau enggak. Jadi gitu guys, let's go ya, kita mulai. Ini tantangan 10.000 gold lah ya, tantangan 10.000 gold. Biasanya kan 20.000 kan. Jadi ini sekarang ada 20.000 gold dan let's go ya. Kita langsung coba spam-spam aja. Apakah kita di sini bisa dapet UR atau enggak guys? UR atau triple S gitu bisa kali ya. Oke guys, bentar, dapet ninjanya jelek-jelek ya. Oke, yuk langsung spam aja ya. Langsung spam aja guys. Ininya kalau dapet ninja UR joget-joget. Apalagi ini orang nih, bukan TikToker anjir. Aneh-aneh cok kalian tuh mintanya gitu ya. Oke, tantangan 10.000 gold ku terima nih ya. Jadi ada dua akun ya. Jadi dua akun guys. Oke, let's go. Let's go. Let's go. Aku nggak ganti baju loh, sumpah guys. Dari kemarin aku kalau gacha pakai kayak gini ya. Ya emang enak sih, ini paling enak emang style itu kayak gini, sumpah. Let's go guys. Tantangan 10.000 gold, apakah kita bakal bisa dapet UR? Tadi kan dari kemarin itu kan 20.000 gold dapet UR. Nah, 10.000 gold bisa nggak bang? Ya gitu loh guys ya. Oke. Jadi ini kalau misal nggak dapet, oh, gak jadi joget deh. Oke, jadi ini akun pertama guys. Kita mungkin bakal pakai teori relock atau enggak nih? Nggak usah aja ya. Nggak usah lah guys, nggak usah pakai teori-teori relock kali ya. Langsung gas-gas seperti biasa aja sih. Oke, jadi belum dapet guys. Oke, jadi belum dapet ya. Kalau misalnya bisa dapet UR itu sih keren banget sih ya. Oke. Ada dua akun cok. Ini baru satu akun aku. Oke. Let's go guys. Oke. Oke, belum guys, belum ya. Cuman kalau server 1 tuh, server sesepuh gitu kan. Cuman tuh kadang tuh di situ tuh servernya bagus, kadang tuh jelek juga guys. Ini beda-beda sih. Oke. Ninja S guys. Untung aja Ninja S ya. Untung saja Ninja S gitu loh. Haha. Gila keren gak sih? Oke guys, dapat Ninja B. Ninja B masih berapa guys? Ah, masih sisa 7.000 ya. 7.000. Kalau 10.000 gold tuh kayak cepet banget gitu gacanya guys. Iya kan, kayak cepet banget rasanya. Kayak udah tiba-tiba mau habis aja gitu. Kalau 20.000 tuh kayak kelamaan gitu kan. Giliran 10.000 cepet banget. Oke. Jadi belum dapet guys. Bisa lah, server 1 tuh harusnya server kutukan. Enggak sih, bukan server kutukan ya. Harusnya bisa sih dapet UR. Kalau nggak dapet ya udah guys. Bisa lah, bisa ya, bisa guys. Ini server tantangan 10.000 gold nih. Setelah sekian lama nggak gacha 10.000 gold aku guys. Oke ya. Setelah sekian lama aku tidak gacha 10.000 gold. Kali ini aku gacha lagi 10.000 gold. Apakah bisa dapat? Oke guys. Dapat memukul karma tuh siapa? Oke guys, kita kenapa cuma dapat ninja C? Woi, kenapa yang aku mah dapat ninja C doang anjir. Coba guys. Oke, dapat ninja A ya. Ini namanya siapa sih? Jujuriki Core 5 itu siapa namanya? Han bukan? Han atau siapa? Aku lupa guys. Oke. Kita belum dapat guys 10.000 gold ya. Masih berapa guys? Sisa 5.000 bang. Lu ngasih tantangannya juga kayak gitu sih. Aneh bang. Oke guys. Wah, belum dapat kan? Oke guys, ini kenapa 10.000 gold? Kenapa gak ditabung 20.000 aja bang? Oke guys, di spam ninja-ninja C lo, kambing lah. Oke guys. Aduh, sisa 4.000 lagi. Ya ampun nih, minimal triple S lah kalau gak bisa UR. Agak sedih sih sebenarnya kalau misal ampas ya. Cuman bahagianya gak jadi challenge gitu loh. Waduh. Bang, nih kalau misal, jangan salahkan saya bang ya. Ini tantangan 10.000 gold guys. Setelah sekian lama nih. Gitu kan guys. Gitu kan. Oke guys, coba apa lagi. Coba guys.
Oke. Ayolah, ya jangan ampas lah. Maksudnya kalau bisa ya dapat gitu loh. Jangan terus ampas gini gitu kan. Ini keselin juga sih. Sisa berapa tadi? Sisa berapa, guys? Ya ampun, dapat gen mah, coy. Oh, gengko ya. Sisa 3000, Bang. Sisa 3000, Bang. Wah, sisa 3000, guys. Bang, challenge gagal nih, Bang. Bang, ini challenge gagal kayaknya nih, Bang. Ini kayaknya challenge gagal sih, Bang. Challenge gagal, guys. Challenge gagal, guys. Wih, dapat Sage Hashirama loh. Siapa, guys, yang dapat Sage Hashirama? Angkat tangan. Wih, dapat Gaara Kapten Commander tuh. Sisa 2000 ya. Sisa 2000, Bro. Anjir, Bro. 2000, Bro. Guys, ini triple S aja kagak lu. Wah. Guys, kayaknya harusnya tuh Bang Gato tuh ngasih itu loh, ngasih challenge-nya tuh harusnya dibalik gitu loh. Jangan kalau dapat Ninja UR, harusnya kalau nggak dapat Ninja UR gitu, ntar challenge-nya berhasil gitu loh. Kalau challenge lu dapat Ninja UR ya seneng-seneng aja aku gitu loh. Seneng-seneng baik, guys, kalau cuman challenge-nya dapat Ninja UR kan susah Ninja UR tuh. Oke, guys, apakah akun pertama bakal nice try? Coba ya. Apakah akun pertama ini bakal nice try, guys? Sisa 1591. Anjay. Wah, guys. Saya melihat-lihat di sini saya bakal gak jadi joget nih ya. Akun pertama tenang, tapi masih ada satu akun lagi sih. Karena dua akun ya, di setiap konten 10.000 kok harus gacha dua akun, guys. Ya ampun. Oke. Kukira siapa lo? Aku udah kaget. Ah, sisa 900 nih. 900 nih. Ah. Gagal dapat kan. Yeay. Enggak jadi, guys. Enggak jadi challenge, Bang. Oke. Jadi challenge di akun pertama gagal ya. Tapi masih ada satu akun lagi sih. Masih ada 600, guys. Coba ya, terakhir ya. Terakhir nih, terakhir, Bang. Habis itu pindah ke akun yang kedua ya. Guys, gak dapet, guys. Oke, udah 10.000 ya. Oke, jadi udah 10.000, guys. Oke, jadi kita langsung lanjut ke akun yang kedua aja kali ya. Let's go. Oke, jadi aku lanjut di akun kedua ya. Masih sama kayak tadi, guys. Ini 10.000 gold juga sih. Baru aja aku upgrade ke VIP 1, guys. Let's go ya. Jadi aku turunin aja. Kalau di challenge-nya sih kalau dapat Ninja SSS atau UR sih. Katanya sih gitu sih. Kayaknya ya. Ya udah, guys, kalau dapat triple S lah ya. Jadi jangan ini 10.000 gold kan. Kayaknya dapat UR tuh susah lah. Ya udah. Kalau dapat minimal triple S lah ya. Tapi kalau triple S doang sih gampang, cowok, maksudnya kalau tapi tadi yang akun pertama tadi ampas banget sih. Triple S aja kagak ya. Oke lah, let's go. Apakah di akun kedua ini kita pakai teori relock kali ya? Oke, guys. Yaudah, kita coba dulu ya. Aneh banget sih, kalian kasih challenge itu yang bener gitu loh. Oke, let's go. Triple S aja ya. Triple S atau UR. Nah, gitu aja lah. Biar gampang lah. Biar enak. Let's go. 10.000 gold di... yang ini di server 6 ya, akun yang ini. Jadinya dua akun gitu lah, guys ya. Biar gampang, nantinya gitu. Kalau satu akun doang... kayak kurang greget kan, cuma 10.000 doang gitu loh. Kenapa gitu loh? Let's go. Oke. Wah, namanya Evos Gakure ya. Jinkakunya hadir, guys. Jinkakunya hadir ya. Let's go. Ini 10.000 gold doang ya. Oke, challenge tuh tetap aku terima, guys. Tenang aja, Bang. Kalau biasanya itu yang ampas cuman di itu. Cuman di akun pertama ya. Akun kedua gini biasanya bisa dapet sih. Biasanya, guys. Ini kalau misalnya ya, bisa lah. Let's go. Hinata lagi, anjir lah. Oke, guys. Oke. Demi menemani siang hari kalian. Oke. Apakah ente, guys? Ini levelnya berapa sih? Level 4 ya? Oh, nggak bisa di upgrade sih. Terus level akun 38. Bisa sih harusnya. Bisa loh ini harusnya. Oke, guys, apakah teori relock ya?
bentar lah ya. Tuh level 30 maksudnya. Level 38 ya. Level 30 lah, 30. Oke. Oke, udah ya. Malah dapat UR bener kan? Yaudah. Udah dapat UR, dah aku tadi itu tuh challenge-nya dah ya, Bang ya. Joget tadi itu udah. Mantap gak tuh? Aku kok di challenge gitu loh. Aku kok di challenge guys ya. Aku loh di challenge anjir. Oke. Teori reroll lah, teori reroll guys. Siapa tahu nih 10.000 gold bisa dapat dapat triple S lagi. Triple S aja lah buat pelengkap gitu loh. Jadi UR udah kan. Nah, kalau bisa triple S gitu loh. Jadi biar lengkap kita berumah kayak 2000 loh. Wah, 3000 ya. 3000 sih kayaknya. Tapi rata-rata kalau aku gacha 10.000, UR-nya tuh rata-rata Hiruzen ya. Kenapa gitu loh? Kenapa enggak lain? Kenapa enggak yang lain gitu loh? Siapa gitu loh? Misalnya Menma gitu. Atau siapa? Madara gitu, guys. Rata-rata Hiruzen, kalau enggak Hiruzen Sage Hashirama. Dua itu pasti ya. Oke, let's go guys, kita habisin ya. Ini kalau dapat lagi. Kalau ini dapat lagi. Gitu aja, cok. Oke guys, jadi 1 UR sudah kita dapatkan di 10.000 gold ya. Ini masih banyak guys, langsung gas aja lah ya. Langsung gas. Langsung kita gas seperti biasa. Capek juga habis itu ya, jeget-jeget gitu ya. Anjir emang, cok. Oke. Tadi tuh kalau kalian pengen tahu yang awal tadi tuh dance-nya JKT48 yang teno neno net yang kamehameha gitu guys ya. Iya, yang kamehameha. Gitu, itu tadi yang itu guys, cuman enggak ada lagunya gitu kan, copyright, bro. Iya, yang teno neno net. Terus yang kedua tadi Bang Jali. Gitu. Anjir emang lo ya guys. Aneh emang ini, cuk, kesel guys. Oke. Kita habisin guys. Bisa enggak nih dapat lagi enggak? Dapat lagi enggak nih? Joget lagi nih ya. Oke. UR. Selalu UR ya guys ya. Selalu UR ya. Ini server 6 kan? Berarti server 6 gak ampas ya? Soalnya aku pernah gacha juga di server 6 dapet UR juga gitu loh. Berarti ini server server warisan kayaknya guys. Warisan GM. Teno nenonet. Fortune Cookie. Kalau gak salah lagunya guys. Apa sih? Aku lupa sih judul lagunya apa ya? Aku lupa guys. Kalian cari sendiri aja. Kalau enggak kamehameha gitulah intinya ya. Oke guys, kita habis di lock malah kayak gini ya nasibnya ya. Ya ampun. Baru juga relock, cok. Bentar guys. Masih 3000 ya. Masih 3000 guys. Bisa. Oke, enggak ya ternyata ya. Kupikir bakal dapat loh. Tenang, BC dulu. Oke, BC sekali aja ya, nggak usah banyak-banyak. Let's go. Bisa lagi nggak? UR atau triple S ya? UR atau triple S lagi, bisa lah. Satu lagi, bisa. Buat penutupan. Udah guys, cuma dapat satu doang tadi. Kambing emang nih. Oke. Apakah cuma satu? Oke, bisa nggak nih? Lain lagi. Wah, cuma satu doang berarti ya? Hiruzen doang. Wah, Hiruzen doang berarti guys. Masa iya sih? Kaduh, aku pikir siapa gitu loh. Sugetsu coy. Bentar, masih berapa? 3000 berarti masih banyak sih. Masih ada kesempatan ya. Oke. Dapatkan Kuro guys.
Masih berapa sih? 1800. 1800. Oh, bisa nih. Oke. Oke, udah buat Shisune ya, Shisune ya. Shisune nih, Shisune, Shisune. Boleh nih, boleh lagi nih. Kenapa sih harus pakai berhenti gitu jangkarnya? Kenapa gitu loh? Kenapa jangkarnya harus berhenti gitu, Cok? Ngeselin banget sumpah. Anjir lah, coba dorok lagi, guys. Oke, jadi sisa berapa? 980 ya. Langsung saja, guys. Langsung, guys. Langsung, guys. Langsung kita eksekusi nih ya. Enggak usah difusion-fusion lah, lama, Cok, ngefusion-fusion. Oke. Dapat ninja ya. Akhirnya, guys, challenge-nya berhasil kan? Berhasil. Emang kalau di challenge kenapa berhasil ya? Oke, udah, guys. Udah kayaknya cuma dapat yang punya akun sih tadi pengennya SPM doang, guys. Bang, enggak apa, SPM aku cuma pengen SPM-nya gitu loh. Oke. Kayaknya udah sih. Udah ya, guys ya. Oke, jadi udah 10.000 kan? Oke, jadi udah 10.000, guys. Nah, jadi udah ya. Tuh, challenge-nya berhasil ya. Jadi challenge dari subscriber tadi terverifikasi berhasil. Jadi kita spend 10.000 cuma dapat UR1 yaitu Hiruzen Sarutobi ya. Jadi aku udah dapat satu, guys, Hiruzen Sarutobi. Mana tadi Hiruzen Sarutobi? Ah, ini dia, guys. Mantap lah ya. Jadi dua akun lah ya. Yang awal tadi emang enggak hoki aja sih. Oke lah, jadi gitu aja. Oke, jadi thank you udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya, guys. Oke. Bye bye.